Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini edisi jelajah Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Jadi desa pertama yang akan saya jelajahi yaitu desa Jatirenggang. Saya start dari kantor KUWU desa Cikulak, Kecamatan Walet, lalu ke desa Jatirenggang. Nah, Lur, kemungkinan di sini nih batas antara Desa Jatirenggang dengan Desa Cikulak ya. Saya coba lurus dulu nih ke arah mana ya? Utara kayaknya ya. Jadi desa Jatirenggang ini ternyata dilewati oleh rel kereta api. Jalanannya gerinjal-gerinjul bekas hujan semalam. Oke, melewati rel ya teman-teman. Lanjut lagi nih ke arah mana sih nih? Timur apa ya? Nah, di sini jalanannya tanah berbatu. Rumah-rumahnya cuma ada di sebelah kanan saya, sebelah kirinya masih sawah-sawah. Nah, banyak anak muda pada ini nih, olahraga pagi nih. Oke, ada perempatan, Lur. Lanjut dulu dah. Ada SDN 2 Jatirenggang, Jalan Gunung Malabar nomor 7. TPU Sirnaraga Desa Jatirenggang. Jadi ada pertigaan nih teman-teman. Enaknya lihat Google Maps dulu ya. Dari TPU Sirnaraga ini berarti ke arah mana nih, bingung ya. Selatan atau timur mungkin lah. Nah, di sini jalanannya aspalnya lumayan halus, teman-teman. Mantap. Nah, di depan tuh jalannya di apa namanya? Tutup ya, ada panggung hajatan kayaknya. Jadi saya harus belok kanan. Nah, di depan itu ada masjid ya. Warna-warni hijau, kuning, marun. Nah, ternyata ada kantor KUWU-nya ternyata nih. Kantor KUWU Desa Jatirenggang. Adanya di sini ya. Nah, ini dia masjidnya teman-teman, Masjid Nurul Huda. Lumayan tinggi, besar ya,
lurus ada jalan, kayaknya tembus di jalan tadi tuh yang TPU Sirnaraga. Saya ke sini aja. Ke arah mana sih, bingung ya. Nah, pokoknya di jalan samping Masjid Nurul Huda ada kios Puk Sriatani. Nah, jalan ini sejajar sama jalan yang pertama tadi saya lewati, teman-teman. Situ tuh mungkin jaraknya 50 meteran lah. Harus nyebrang rel kereta lagi. Nah, sepertinya banyak gang-gang ini ya. Pendek nantilah dijelajahin, sementara gang yang panjang-panjangnya dulu. Oh, itu lagi ada perbaikan rel kereta. Oke, mungkin ini jalan utamanya, teman-teman. Jadi nggak nyebrang rel kayak tadi di awal, tapi di bawahnya rel kereta ya. Musola Al-Amin, Dusun 1 Selatan, Desa Jatirenggang. Nah, kemungkinan batasnya sampai sini ini mentok nih. Oke, itu di awal saya masuk Jatirenggang. Jadi sebelah kiri ini desa Jatirenggang, sebelah kanan desa Cikulak mungkin ya. Beda kecamatan dan beda desa juga. Nah. Candu, Paud Anggrek, Jatirenggang. Ada jalan kecil nanti ke kiri. Nah, di sini mentok ada pertigaan, teman-teman. Jadi saya ambil ke kiri berarti. Kalau ke kanan kan bukan Jatirenggang ya. Ini kalau salah mohon dikoreksi nih. Soalnya patokan saya cuma Google Maps doang. SRC Edi. Kajiwarsini. Nah, di sini ada SDN 1 Jatirenggang, teman-teman. Jalan Gunung Cerme. Nah. Nah, di sini ada perempatan nih, enaknya berhenti dulu lah ya. Oke, Lur, kalau dilihat di Google Maps posisi saya ada di sini nih. Jadi saya akan coba ambil ke kanan. Soalnya ini jalan yang lebih panjang ya. Sejajar dari dua jalan yang pertama itu. Harus ngelewatin rel kereta dulu. Nah, di bawah rel kereta nih, teman-teman, terowongannya. Jual batu split, rumahnya sederhana, ada juga yang bagus.
jalanan aspalnya lumayan mulus ya, cuma sayang becek nih habis hujan semalam. Se-Cirebon kayaknya hujan semua deh. Servis motor tune up, kayaknya ada hajatan nih teman-teman. Ada bendera merah ya. Kucing, si kucing. Oke lur, ternyata ketemu di hajatan yang tadi nih, ada panggung, jadi ya balik lagi. Oke, ini kayaknya keluarnya di depan kantorku, Desa Jatirenggang nih teman-teman. Jalan yang memanjangnya cuma ada 3. Nah, tinggal jalan yang pendek-pendeknya aja nih di antara ketiga jalan yang panjang tadi. Kantorku Desa Jatirenggang. Oke. Nah, tadi dari Masjid Nurul Huda nih saya ke kiri, sekarang coba lanjut ke depan sana lurus. Nanti keluarnya di STN2 Jatirenggang, jalan yang pertama saya lewati teman-teman. Pengerasan jalan Desa Jatirenggang. Nah, di sini cerme kelihatan sangat jelas ya. Megah. Indah selur. Kayaknya nggak ada rumah-rumah. Nah, itu dia STN2 Jatirenggang nih. Jadi di sini udah nggak ada rumah-rumah lagi, saya akan balik lagi menuju Desa Jatirenggang. Oke lur, tadi saya dari kantorku tuh di depan ada Masjid Nurul Huda. Sekarang saya cari gang lain di Desa Jatirenggang. Nah. Kayaknya ini ada gang lumayan masuk buat motor, coba aja ya. Mudah-mudahan nggak buntu lur. Oke, ada ternyata nih. Ya, sepupuk. Oke, jalanannya dari Batako lumayan lah.
enggak, kecelak-kecelak banget sih. Nah, keluarnya tadi di samping musola ini udah saya jelajahi jalan yang ketiga yang memanjang tadi. Nah, ini kayaknya ada gang lagi nih. Sini jalannya lumayan ancur, Lur. Aduh. Oke, Lur, lanjut lagi dah. Gang-gangnya sekenanya aja lah ya. Nah, ini jalan di bawah rel kereta nih. Di samping rel kereta. Jalanannya tanah berbatu tapi nggak terlalu apa blebet, blebetnya bahasa Sundanya. Nah, ngomong-ngomong kurang tahu nih bahasa pengantar komunikasi sehari-hari desa Jatirenggang ini pakai bahasa Cirebon atau bahasa Sunda, teman-teman. Balik lagi di terowongan. Nah, mungkin tinggal gang ini aja yang belum saya jelajahi nih, teman-teman. Gang-gang yang lain yang lumayan agak panjang kayaknya udah semua nih. Wah, ada rumah model zaman dulu ya. Satu, dua. Kayaknya di sini pemukiman pertamanya mungkin. Oke, itu rumah apa kontrakan sih? Nah, oke, teman-teman. Mungkin sekian saja penjelajahan saya di Desa Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.